Hai, nama saya Breleng dan di video kali ini teman-teman Breleng akan memberikan kalian tutorial yaitu cara main Minecraft Java Edition di server teman-teman ya. Yaitu server apapun itu ya, pokoknya cara main server di Pojok Java Launcher ya, maupun server Lucky Network, server apapun itu teman-teman ya. Dan Breleng akan bahas ini tutorialnya lengkap dengan Breleng akan coba mengetesnya apakah FPS Breleng baik di server itu atau malah buruk teman-teman ya. So, bagi teman-teman yang tertarik pada channel Breleng ini, jangan lupa diklik dulu tombol like-nya ya di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga bell notification-nya agar kalian tahu kapan Breleng upload video. Mohon maaf, untuk 2 hari kebelakang itu Breleng uploadnya video pendek karena Breleng belum record video, jadi belum ada video. Jadi Breleng uploadnya video pendek dulu ya teman-teman. Oke dah, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Enjoy teman-teman. Langsung saja kalian login menggunakan username kalian. Contohnya saya akan login Skui Breleng. Seperti ini, kalian pilih masuk maupun offline. Dan tetap masuk ya. Kalian langsung saja pilih langsung saja kalian masuk ya. Dan bam, seperti ini. Woi, fokus kamera. Nah teman-teman ya, oke udah fokus, saya terangin dulu lightingnya. Nah kemudian di sini ini bener-bener. Nah kalian saja di sini kalian pilih versinya. Di sini saya akan menggunakan versi ini teman-teman ya, Forge cuy. Saya akan pakai Forge. Langsung saja saya akan klik play ya. Usahakan ini settingannya sesuai dengan HP kalian ya settingannya. Kalau saya seperti ini aja. Jika sudah, langsung saja kita main teman-teman ya. Tunggu dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan langsung saja skip saja teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, jika udah masuk ke Minecraft-nya, langsung saja kalian klik multi, bukan single player, salah. Beach multiplayer. Karena saya di sini udah ada server, saya akan coba hapus ini dulu server salah satu, kita delete ya. Jika udah, nih kalian langsung saja ini add server ya, yang ini. Klik, kalian control A lalu backspace untuk hapus semuanya. Kalian beri nama, contohnya Lucky, saya akan namain ini, saya akan contohkan server Lucky Network aja ya. Network. Jika udah kalian namain, nah di bagian ini kalian langsung saja isi IP-nya yaitu ini teman-teman. Nah IP-nya yaitu kayak gini teman ya, server address-nya kalian ikutin saya. Nanti saya ketik saja di layar Lucky Network. Nah seperti ini kalian titik lalu kalian klik ID. Jika udah kalian langsung saja di sini klik down. Fokus kameraku. Nah jika udah seperti ini kalian bisa lihat di sini udah ada Lucky Network ya. Di sini saya akan coba ganti jaringan dulu kalau yang lebih lancar ya. Oke teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa tunjukinnya langsung di layar karena nantinya layarnya bakal nge-crash atau HP saya RAM-nya nggak muat. Nanti kita akan langsung saja di sini saya udah ganti tekstur juga. Jika teman-teman ingin teksturnya silahkan tembusin 20 like di video ini cuy ya. Kalian klik multiplayer, lalu kalian tadi nih server, kalian langsung saja double click ya, double click atau join the server cuy ya. Maka nanti di sini akan langsung login. Nah, ketika udah login seperti ini, teman-teman langsung masuk chat, lalu kalian ketik ini ya. Itu ada panduannya, kalian harus register cuy. Kalian klik register spasi password kalian. Contoh saya akan passwordnya ini. Lalu passwordnya ini, jika udah kalian enter, lalu kalian ketik login cuy ya. Kalian ketikkan password yang tadi cuy. Jika udah, kalian seperti ini cuy ya. Nah jika udah kalian bisa lihat, saya udah ada di Minecraft-nya. Seperti ini, kok skin saya burik, mohon maaf, tolong. Ya jadi skin saya seperti ini, saya juga nggak tahu kenapa skin saya jelek.
Nah, jadi skin saya nanti akan seperti ini. Di sini saya juga menggunakan mod, yaitu mod kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu akan ada, yaitu RGB-RGB-nya. Kalian tahu itu apa? Ya, ini adalah keystroke ya. Saya menggunakan keystroke. Nah, jika udah login seperti ini aja teman ya, saya akan terangkan lighting-nya. Nah, jika teman-teman ingin main langsung saja seperti biasa, teman-teman pilih. Nah, langsung saja teman-teman pilih server selection, klik kanan. Kalian misalnya saya akan main Bedwar. Bedwar mana kalian pilih aja, saya akan contohkan Bedwar yang ini. Geser dulu. Nah, jika udah masuk seperti ini aja. Nah, kalian bisa lihat. Wih, yoi. Ini benar-benar real teman-teman ya. Ih, parah ki kepencet cuy ya. No fake, so fake sama sekali. Nah, karena ini GUI-nya kegedean, jadi keystroke-nya nggak kelihatan ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba GUI-nya sedang aja biar keystroke-nya kelihatan. Seperti ini aja. Nah, di sini saya akan coba ikutin dulu peraturannya. Jika teman-teman udah, langsung saja di sini Yo Bedwar profile with this anjay mabar. Keren cuy ya. Nah, jika teman-teman ingin main, ini ada nih 4 versus 4, 3 versus 3, double dan juga solo. Di sini saya cuma main 3 versus 3 aja karena ini yang rame cuy ya. Klik kanan lalu kalian klik sesuai. Jika udah mulai kalian tungguin aja teman ya. Ini keren banget dah sumpah. Pokoknya nanti saya akan urus server. Jika saya udah berhasil nanti saya akan kabarin kalian di komunitas tab. Saya akan membuka servernya cuy ya. Keren banget ini teman-teman asli. Kalian bisa lihat keystroke-nya itu. Wuh, sesuai mouse sama keyboard saya ya teman-teman. Oke, di sini kita kan udah mulai. Nah, langsung saja kalian cari tempat mana itu tempat tikinya, cuy. Oh, ini nih. Saya selalu lupa ya tempatnya. Sini saya akan memakai teksturnya. Ini mohon maaf layarnya burik karena layar saya juga masih ukurannya masih resolusi 720p belum full HD plus ya. Ya beginilah teman-teman ya, saya seadanya aja. Oke, kita akan tunggu goldnya dulu. Kita akan tungguin sampai 7 biar nah udah ngeras. Kita akan langsung saja migroy. Par, kita akan coba beli senjata dulu, kita akan beli iron sword, kita akan beli ini. Nah. Nih, kalian bisa lihat, ini saya akan coba untuk menyeberang bagian ini rada berat ya. Mana bos? Korsirnya saya enggak kelihatan ya. Nah, kita akan langsung saja untuk menyeberang. Oke, sip, udah nyampe. Ayo teman kita. Teman kita, tunjukkan kekuatanmu. Minggir. Ayo tunjukkan kekuatanmu, teman. Minggir, dajjal. Ih, buat jembatannya nggak bener loh, teman ya. Sampah kalian, dah. Ih. Sampah kali, cuy ya. Sini saya akan coba untuk keliling-keliling dulu aja. Oke, kita dapat diamond, dapat 2. Wah, teman kita so jago nih. Lihat nih. Teo, tete. Agak jelas lu begitu bego.